Alright, macam tadi Iwan dah janjikan dekat semua untuk ceritakan dan sharekan pengalaman, iaitu Irina binti Haji Idris, dan dia mengatakan dia share kepada semua pelajar MyCampus kat luar sana tentang apakah risiko yang bakal dihadapi. Antara pertama yang dia kata yang risiko yang bakal dihadapi iaitu polisi immigration untuk rakyat asing. Tahukah korang semua betapa ketatnya kawalan polisi-polisi immigration yang telah ditetapkan atas warga asing? So bakal suami Algeria ni, tadi macam dia kata suami dia kan, adakah ia mempunyai pekerjaan dengan visa yang telah ditetapkan untuk dia? So kalau ia tidak ada visa pekerjaan ataupun dan tiada pekerjaan, bolehkah sebenarnya Encik Algeria ni tadi keluar masuk negara Malaysia setiap 2-3 bulan depending on visa yang ditetapkan immigration untuk dia? So adakah kewangan kukuh untuk mengendali perkara visa ni? So dia dapat tahu warga asing terutamanya dari macam Pakistan sekarang menghadapi kesusahan untuk kendalikan visa berkaitan dengan berita-berita tentang macam wanita kita yang telah dikasari dan tidak diberi layanan yang baik setelah berkahwin dan tinggal di Pakistan. So, rakan baik dia sendiri, seorang anak datuk pun menghadapi masalah besar tentang hal ni kerana suami dia dari Pakistan. So, kawan dia juga hampir separuh mati bertungkul lumus mendapatkan dokumen-dokumen ini untuk bakal suami dia. Untuk keseronokan hari perkahwinan, dia tak ni mati kerana terlalu stres hingga jatuh sakit pada hari pernikahannya. Belah pihak lelaki, tiada keluarga yang datang, cuma 4 orang kawan pengantin lelaki je. Begitu juga dengan warga asing dari Timur Tengah, tak kira lah Algeria ataupun Mesir, Morocco atau pun Iraq. Kebanyakan mereka yang datang ni adalah kerana nak mencari pekerjaan dan menyara penghidupan mereka yang susah di negara. Suami saya juga begitu, dia datang sebagai musafir untuk berdagang supaya dapat membantu ibu dan kakaknya di negaranya kerana mereka orang susah. So kita pun tahu negara-negara yang dia sebut tadi adalah negara yang susah dari segi ekonomi, termasuk Algeria. So kalau mereka ni orang senang nak kaya, mereka akan memilih untuk mengawini wanita dan dalam kalangan orang sini sebab orang dah dekat sini. So sebab itulah orang pun cari orang sini. Dan yang kedua tentang dokumen pernikahan yang diperlukan ialah dokumen dari Algeria, iaitu dari pejabat agama mengesahkan status perkahwinan pihak lelaki, iaitu surat juga dari pejabat luar negara, surat daripada embassy Malaysia dekat sana. So dekat Malaysia mesti dapatkan surat daripada employer mengesahkan pekerja asing, surat daripada masjid kawasan dia tinggal, pasport yang aktif, kewangan tempat tinggal, pengesah kesihatan, ujian HIV, pengesahan daripada jabatan agama setempat, visa yang aktif, interview dengan pihak imigresen dan macam-macam lagi lah. So perkara macam ni yang sebenarnya mengambil masa yang agak lama, so kenalah banyak sabar. So imam masjid kawasan tempat tinggal mesti kenal dengan lelaki ni dan ditemuduga. So gambar mesti disediakan. Kemudian macam yang selalu yang menjadi tanda tanya, restu keluarga perlu ke tak dan terima ke tak. Macam dia kata, kalau ibu ayah tak restu, susahlah masa depan nanti. So maknanya dia orang ni dah pun mendapat tu daripada ibu bapa dia orang. So bahasa dan kebudayaan pula, bolehkah sebenarnya Encik Algeria ni bertolak asuh dengan cara kita dan dengan negara kita, dan bolehkah sebenarnya korang fahami bahasa dia, rentak gaya dia, so karakter dia? So itu antara yang kena menjadi antara yang perlulah. Kemudian apa yang risiko dia sebenarnya, sudahkah wanita bakal isteri ni mengenali keluarga dia dan negara dia? Betul ke dia ni datang daripada orang susah ke apa ke? Sebab kalau kita nak kenal dia, mesti kita kena dengan family kan. Dan dia kata, adakah Encik Algeria ni kalau mahu tinggal di Malaysia atau di mana, apa plan dia masa akan depan, masa akan datang? Itu dia kata antara dia. Kemudian kalau nak tinggal di negara suami, sudahkah bakal isteri bersiap sedia dengan segala risau seperti budaya, pakaian, perundangan dan sebagainya? Takut nanti kalau sesuatu yang perkara tak diingin laku, di mana bakal isteri ni akan dapatkan perlindungan? So ke-8 sebenarnya banyak yang dia share dengan kita orang, ada lebih kurang 14, tapi Iwan akan gagahkan juga baca sebab nanti lepas ni kita akan interview orang-orang yang dah pun berkahwin dengan orang yang luar daripada negara kita. Right, so kemudian dia kata permuafakatan antara bakal suami dan isteri, adakah masing-masing dah bersedia menghadapi masalah yang bakal datang nanti? Sebab bukannya awal-awal nak kahwin tu jangan nampak, mungkin hujung nanti. Kemudian bagaimana dengan karakter si bakal suami, adakah dia seorang practicing Muslim, beriman ke, dia ada pakai mazhab apa ke? Itu antara daripada sudut Islam lah. Kemudian amal ibadat kita macam mana, kerohanian kita kuat ke tak, dia kata. Kemudian yang ke-11, kalau ada anak-anak dari bekas suami, macam mana pula dengan reaksi bakal suami baru ni? Adakah dia terima kalau terjadi perpisahan, adakah dia akan larikan anak hasil daripada pernikahan korang berdua, seperti yang selalu kita nampak kan? Kemudian yang ke-12, ada juga masyarakat warga asing yang kahwin dengan wanita Melayu dekat Malaysia ni, hidup aman damai dan bekal hingga anak cucu. Tapi ini berita positif dan yang baik yang boleh kita terima dan kita jadikan panduan. Bukannya tak ada, ada, cuma lebih ramai yang menghadapi komplikasi dan bercerai-berai selepas harmoni. Itu kata dia lah. Kemudian yang ke-12, ada juga masyarakat warga asing yang kahwin dengan wanita Melayu di Malaysia. Ni yang tadi tu kan. Kemudian yang ke-13, dia kata saya kenal juga abang-abang yang masih fasih bercakap bahasa Melayu pelala Arab. Mereka dah tinggal di Malaysia kurang lebih daripada 15 dan boleh makan sama belacan. Suami saya jangan kata sama belacan, dengar perkataan belacan pun dia dah pensan.
lah dia kata. Kemudian dia kata akhir sekali financial kita sendirilah, janganlah kita harap sangat sekiranya suami baru nak bertapak dekat bumi asing ni, sikit sebanyak kita boleh hulurkan bantuan untuk kebaikan kita dan dah dikira sedekah dan dapat ganjaran. Itu antara dia kata. Tapi waspada jugalah kalau suami warga asing ni asyik ambil wang kita je kan, tak berusaha menjanakan harta perceraian keluarga. Sebab dia kata ada juga kes yang macam ni, wife kerja bagai nak mati tapi si suami berseronok-ronok keluar guna duit kita. Itu ke yang korang mahu? Tapi janganlah macam kita nak kahwin tu macam kalau berlandaskan nafsu ke apa kan. Itu benda cerita lain lah. Semua sekarang ini antara pendapat dan pengalaman pada Puan Irina binti Haji itu. So topik kita hari ni berkenaan dengan kahwin dengan orang luar. So korang rasa sebenarnya kahwin dengan orang luar ni senang ke tak, best ke tak kan? Tapi hari ni Iwan dah dapat seorang caller daripada Australia. Iwan direct call, WhatsApp call. So Iwan nak tanya sendiri apa pendapat dia. Hello Assalamualaikum. Salam. Puan, boleh perkenalkan diri tak? Hello. Boleh perkenal. Ini Nadia. Okey, Nadia, Nadia umur berapa tahun? 27. Oh, 27. Agak muda jugalah. Alright, Nadia, so topik hari ni kita memang berkenaan dengan kahwin dengan warga luar kan, luar negara kan. So macam Nadia kahwin dengan orang mana? Orang Australia. Oh, orang Australia. So sekarang memang menetap dekat Australia lah. Yes. So dekat Malaysia macam balik macam mana, setahun sekali ke? Macam every month memang balik ke macam ni? Tak dengar lah. Tak, macam Nadia. Aha. Macam balik Malaysia kira macam sebulan sekali ke, setahun sekali ke macam ni? Sebelum-sebelum ni kalau boleh dua kali setahun. Okay. Tapi sebab sekarang dah macam terikat dengan sekolah and uni, so setahun sekali je lah boleh balik. Alright, Nadia nak tanya lah, macam mana boleh kenal husband? Macam mana boleh kenal? Masa tu dia dekat sana, dia pergi Malaysia sebab kerja. Okay. And time tu I kerja dekat Sheraton Hotel dekat Subang. Oh, kira memang kenal dekat Malaysia lah. Kenal dekat Malaysia, yes. Okay, lepas tu nak tanya pula kenal macam okay, boleh cerita. Hello. Lepas tu dekat Malaysia, lepas tu kita orang still keep contact macam tu. Lepas tu macam dah lama-lama tu kita orang dia datang Malaysia, kita orang jumpa, and then I datang sini study. Okay. Dan lagi lama lah, macam lagi dekat, and then kita orang decide untuk kahwin. So berapa lama kenal dia? Dah berapa lama? Kira sebelum kahwin tu dah kenal berapa lama? Setahun lebih. Oh, setahun lebih terus kahwin lah. Dekat 2 tahun juga. Oh, dekat 2 tahun. Dekat 2 tahun juga kot. Alright, Nadia, lepas ni Iwan nak minta Nadia share dengan kita orang apa family punya apa react bila tahu Nadia nak kahwin dengan orang yang bukan bangsa kita sendiri kan. Boleh tak Nadia share dengan kita orang? Family? Tapi selepas ni lah, bukan sekarang. Okay, boleh. Okay, sekarang.